Event Angkle Heart Enduro 2023 di Kiram Park Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan bakal kembali digelar pada 17 hingga 19 November 2023 mendatang. Event Angkle Heart Enduro 2023 di Kiram Park akan diikuti 10 rider top dunia, diantaranya rider asal Inggris Graham Jarvis yang pernah meraih gelar juara dunia, selanjutnya rider Afrika Selatan Matthew Rose Green, David Young, Sunny Gogia dari Italia, Dieter Rudolph, dan Michael Wagner dari Austria, Alfredo Gomez Cantero dan Sandra Gomez Cantero dari Spanyol, Nico Matteo Piazza dari Amerika, serta Theodor Smilanov dari Bulgaria. Ketua Panpel Angkle Heart Enduro 2023 Asadi Abu memastikan kesiapan trek sudah 100% dan trek sendiri dibuat lebih menarik dan menantang dari segi entertaining sport, serta penonton akan bisa melihat keseluruhan jalur. Sebenarnya kalau bapak-bapak ingin ini datang ke sirkuit akan lebih enak kita ngomong, akan lebih enak akan kita jelasin. Tapi yang jelas event Angkle Heart Enduro ini sudah mendunia. Saya tidak bicara Indonesia, sudah mendunia. Karena media dunia Enduro Life kita panggil dan dia yang mengupload ke dunia. Dan ini sudah dikenal dunia. Jadi dulu 2019 saya sempat ke kiblatnya trail dunia di Romania, saya sempat main ke sana, kemudian di Swedia, saya coba sounding. Kemudian kita bikin event dan kita ternyata untuk barometer track enduro di Indonesia. Jadi kalau kita bilang, kita bikin event ini berkualitas. Event bakal dipastikan menyedot perhatian pecinta olahraga otomotif di Banua. Selain Kiram yang mempunyai surga trek enduro, Angkle Heart Enduro juga diikuti rider kelas dunia. Sementara pecinta olahraga sport yang ingin menyaksikan langsung tak dipungut biaya alias gratis dan akan dihibur oleh para artis Darboy dan Bagindas. Howard Diduta TV, Banjarmasin.